Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Beberapa dari kalian pasti belum mengetahui jika press conference UFC 279 gagal dilaksanakan. Di video kali ini, gua akan membahas topik utama yakni Dana White membatalkan konferensi pers UFC 279 setelah semuanya kacau di belakang panggung dan mengatakan bahwa ini tidak pernah terjadi dalam sejarah perusahaan. Dana White terpaksa membatalkan konferensi pers UFC 279 pada hari Kamis. Event tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 4 sore waktu setempat, tetapi terlambat hampir 30 menit tanpa terlihat adanya petarung di stage. Dana White kemudian naik ke podium dan mengumumkan bahwa telah terjadi dalam tanda kutip pertunjukan sialan di belakang panggung alih-alih melakukan konferensi pers. Kevin Holland dan Daniel Rodriguez keduanya dibawa keluar saat melakukan konferensi pers mereka dan ketika promotor mencoba untuk mengeluarkan set berikutnya. Dana White membatalkan konferensi pers. Dia mengatakan itu untuk keselamatan semua orang. Bos UFC kemudian mengatakan kepada media bahwa Kevin Holland dan Khamzat Chimaev adalah dalang dibalik batalnya press conference ini. Ya, ini tidak akan terjadi lagi. Aku minta maaf kepada semuanya. Aku berada di tempat yang sangat aneh di sini. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah perusahaan. Percayalah, ketika aku memberitahu Anda, ini adalah keputusan yang tepat untuk tidak melakukan konferensi pers ini sekarang. Demi keselamatan semua orang, ini adalah keputusan yang tepat. Baiklah, aku minta maaf. Terima kasih telah datang, kata Dana White kepada penonton yang menghadiri konferensi pers UFC 279. Dana White kemudian berbicara kepada media setelah acara tersebut dan menambahkan beberapa konteks tentang masalah apa yang terjadi. Ada banyak kegilaan. Aku bahkan tidak tahu harus menyebutnya apa. Namun bertahun-tahun, 22 tahun, berapa lama pun aku menjalankan ini, kami tidak pernah mengalami insiden seperti ini hari ini, tambah Dana White. Semua hal-hal buruk pecah di sini. Aku bahkan tidak tahu. Kami menghentikannya. Kami tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik jika membiarkan ini terjadi, tutup Dana White. Kini Radar Petarung memproduksi baju Radar Fight Wear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Sementara itu, Kevin Holland telah mengeluarkan pernyataan setelah pertengkarannya di belakang panggung dengan Khamzat Chimaev yang telah memaksa Dana White untuk membatalkan konferensi pers UFC 279. Holland berpartisipasi dalam kartu UFC 279 dan akan menghadapi Daniel Rodriguez. Setelah selesai menjawab pertanyaan dari media, petarung dengan julukan Trailblazer dan Derot berjalan ke belakang panggung sehingga petarung berikutnya bisa masuk. Setelah penundaan yang lama, Presiden UFC Dana White yang naik ke panggung untuk memberitahu semua orang bahwa konferensi pers telah dibatalkan karena alasan keamanan. Holland pun turun ke Twitter tak lama setelah insiden itu dan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Supaya semua orang tahu, aku menawarkan badut ini pemangkasan janggut gratis. Aku tidak tahu dimanapun di Amerika Serikat yang akan menawarkan layanan itu secara gratis. Aku berjanji aku tidak akan memukulnya. Aku akan melayani Khamzat seperti staf hotel bro, tulis Holland di Twitter. Menurut jurnalis MMA Arir Helwani, Bors menendang dada Holland karena beberapa komentar sebelumnya yang dibuat oleh orang yang memproklamirkan diri sebagai dalam tanda kutip mulut besar tersebut. Khamzat Chimaev menendang dada Holland. Kemudian Chimaev bereaksi terhadap hal-hal yang dikatakan Holland baru-baru ini dan itu membuatnya marah. Aku diberitahu, setelah itu dipecah.
tim Chimaev dan Diaz kemudian datang dan kemudian botol-botol itu mulai berterbangan, ungkap Ariel Helwani melaporkan di Twitter. Segera, Holland pun membalas dengan menulis, "Aneh, aku tidak merasakan apa-apa. @UFCStatbot, tolong perbarui ini sebagai upaya yang gagal yang dilakukan oleh Chimaev," ungkapnya. Baik Kevin Holland dan Khamzat Chimaev akan bersaing di UFC 279, main card pay-per-view pada hari Sabtu. Trailblazer bertemu Daniel Rodriguez, sementara Borz akan menghadapi Nate Diaz di headliner acara. UFC 279 seakan menjadi sebuah medan magnet bagi para petarung, terutama petarung yang dalam tanda kutip membenci Khamzat Chimaev. Sebelum chaos yang terjadi baru-baru ini, beberapa hari kemarin terjadi chaos pula yang menyeret nama Paulo Costa dan Chimaev yang udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Dalam interaksinya baru-baru ini di media, Borz ditanyai apakah dia tertarik untuk bertarung dengan Costa. Sebagai tanggapan, Chimaev bertanya kembali dengan menyebut mengapa dia harus melawan Costa. Menariknya, Costa kini telah menanggapi penolakan Chimaev untuk bertarung dengannya dalam klip video yang diunggah ke Twitter. Dia mengatakan, "Karena kamu takut, Bung. Kamu takut sekali. Aku tidak mengharapkan yang berbeda. Gangster macam apa pria ini? Dia tidak berjalan sendirian di lawannya, Nate Diaz." Borachina mengklaim bahwa Borz adalah gangster cehnya Gormet dan akan menarik untuk melihat bagaimana Chimaev menanggapi kicauan Costa. For your information, Gormet adalah ahli pencicip makanan, atau dalam kata lain, seseorang yang ahli dalam menilai rasa suatu makanan. Khamzat Chimaev sendiri telah menepis narasi seputar pertarungannya dengan Nate Diaz, yakni jika pertarungan memasuki ronde keempat dan kelima, Diaz akan menjadi favorit untuk menang. Berbicara kepada media minggu ini menjelang pertarungan, Borz ditanyai bagaimana perasaannya tentang narasi yang Chimaev katakan. "Jika itu berlangsung 2 jam, aku tidak peduli saudara. Aku akan memenggal kepalanya. Anda tahu apa yang akan dia lakukan. Orang itu 170 pon. Aku bertarung seperti bertarung di kelas berat. Aku tidak berpikir Nate Diaz akan bertahan 1 ronde. Aku harap dia bisa bertahan selama 5 ronde. Itu bagus untuknya. Tunjukkan hatinya dan kemudian pergi dari UFC seperti seorang pejuang," tutup Khamzat Chimaev. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned.